detailnya kayak gini. Nah, dia waktu pas kita udah sampai, ayahku bilang, ih, salah hotel. Welcome to welcome. Welcome to Iberflock. Oke, okay. Guys, jadi gini, kan ayahku ada apa namanya? Ada job untuk syuting ulang tahun di Ibis Hotel. Itu ulang tahunnya hari Sabtu. Ini kan hari Jumat dan ayahku kira ini udah hari Sabtu dan kita udah datang. Lihat sana. Jadi guys, di box itu ada barang-barang, ada printer, layar, backgroundnya, dan itu berat banget. Kita udah bawa terus nggak jadi. Kita udah datang, cuman takdir berkata lain. Yang salah bukan tempatnya, yang salah bukan waktunya, yang salah bukan tanggalnya, tapi yang salah itu ayah. Kita udah masuk. Udah masuk, tanya kan, Mbak, ada yang ulang tahun nih hari ini di sini? Oh maaf, Pak, untuk event ulang tahun nanti besok. Besok, ini ayahku lagi sementara telepon kliennya. Iya, di Ibis Hotel, katanya itu. Ibis Hotel, oh iya, kita udah di sini, udah cek. Besok ya, ini hari apa? Jumat. Iya gitu, dia ulang tahun hari Sabtu. Tapi alat-alat masih mau gak sih? Oke, kita foto aja. Guys, aku marah banget di sini sama Bila karena dia cuma penuhin memori kamera. So the following is my emotion, guys. Jangan. Aduh, memori apa ini? Tadi ada tuh bule tuh. Kira-kira dia membahasa Inggris. Dia tanya, Dek, tahu angkot? Iya, kenapa naik? Speaking lo. Pajuk. We're going to sell it. Dan, let's go. Like a bird on a tree. Going. I'm just sitting here. Memang orang-orang rajin. Jadi acara ini orang-orang yang cancel sih acara di besok. Acara itu tunggu 4 orang. Iya tuh bro. Oke guys, jadi buat kami yang belum tahu, ini namanya Kak Arjuna. He was funny bro. We're going there. I don't know why. Guys, jadi aku punya tips ke kalian. Kalau masuk ke sini, simpan baik-baik tiket ini supaya kalian tidak sial. So guys, jadi kita ke sini buat servis HP-nya Bila yang rusak. Tapi kayaknya nggak jadi karena setelah kita masuk cek barang yang kita perluin di dalam, ternyata stoknya lagi kosong. Kamu di mana? Saya aja kan. Di mana? Coba lihat. Ganti juara sama waktu kerja gitu. Ih, yang baru lah. Yang baru lebih bagus dari ini. Ada yang baru yang sama yang. No, I don't know. Like Xiaomi. Vivo dong. Vivo. Yes. Vivo 7. I like this.
how it feel? Ini rasanya coklat. Lebih kayak pop ice. Hah? Gimana? Oreo tuh? Seems like pop ice. Pop ice. Dan akhirnya kita mendapat ATM Gallery. Guys, we found it, guys. Just Mandiri and Panin Bank. Bisa so? ATM bersama, come on. So guys, akhirnya setelah lama kita mencari, akhirnya dapat juga yang pas sama kakinya Bila. Time to go home. Guys, jadi ini kita udah di jalan mau menuju rumah nenek aku. Karena tadi kita salah schedule, jadi kita bikin vlog yang mendadak untuk dokumentasikan accident ini. So kita mulai masuk di lorong yang belum pernah aku lewat sebelumnya. Aku mulai bingung sekarang jalannya kayak gimana, guys. This is lorong tikus, guys. Lorong tikus, guys. Tikusnya gede-gede. What's up? What's up? Apa kita akan terus lagi? Oh tidak, kita akan terus. Bye. So that's it for today. Don't forget to like, share, comment, subscribe. As always.